Heboh, video TKW cantik nyanyi dangdut bahasa ngapak. Jika Anda menyempatkan membuka akun Facebook dengan nama Maria Isma beberapa hari terakhir, ada sebuah video kreatif yang diunggah di sana sedang ramai dibicarakan. Bahkan penggemarnya mencapai ratusan ribu dengan memberikan pujian dan membagikan linknya. Salah satunya, pujian yang dilontarkan dengan akun Facebook atas nama Vela Aulia Fariska. Dalam link yang dibagikan, ia melontarkan kekagumannya terhadap Maria Isma. Sebab, meski di tengah kesibukannya sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan, Maria Isma gadis asal Cilacap, Jawa Tengah itu dalam akun Facebook-nya, ia mampu menunjukkan bakatnya. Masalah meish, dah imut. Cantik baik hati. Sopan. GK sombon. Suaranya api. Lagu apapun bisa. Pokoknya jempol buat adek skuh YNG satu iki. Sukses selalu meisnk Maria Isma Mumuung, ujar Vela Aulia, dalam dinding akun Facebook milik Maria Isma itu. Selain itu ada juga komentar dari Norholis Norholis weh suaramu janjos tenan dok merdu kaya telah guling. Hehehe, ku bangga kalau ong liat cewek siapa aja pengai main gitar pasti jiwanya romantik. Hehehe, setidaknya bisa menghibur diri sendiri di kala suwong. God bless you. Sementara, Maria Isma, tidak menyangka video yang diunggah pada 28 Juli lalu, dengan menceritakan kegemarannya menyanyi saat waktu luang setelah bekerja bisa meledak dan banyak penggemarnya. Menurutnya, video yang diunggah dan ditemani seorang perempuan tua di dinding akun Facebook-nya itu cuma iseng. Dalam video yang menggunakan bahasa Tegal atau ngapak, Maria Isma dengan memegang gitar menceritakan bagaimana bekerja di Taiwan kepada seorang perempuan kebangsaan Cina itu tidak jauh beda dengan pekerja lain, yakni bekerja di dapur, mengepel, memereskan rumah. Namun ia tetap santai dan bisa dinikmati. Seperti halnya ketika ia bernyanyi dengan neneknya yang berusia 87 tahun. Dalam video itu dengan pawainya memainkan gitar dan menyanyikan lagu dangdut, berjudul Menunggu milik Ridho Roma, ia mengajak teman-teman Facebook-nya ikut bernyanyi. Nah, buat kamu yang ingin menikmati omongan dalam bahasa Jawa ngapaknya, ini transkripnya. Ketemu maning karo Isma bocah Cilacap, orang ngapak ora kepenak. Siki aku aret nyanyi karo ninine. Kie ninine inyong, ninine inyong umure 87 tahun. Dinan dinanya kaya kie, deklak tekluk, de setelna TV ya percuma, TV ne nonton ninine. Ana sing takon, neng Taiwan Isma kerja apa, de neng sante temen. Jar upload video karo nyanyi. Ya pegawaiane inyong pada baon karo liane. Dadi babu, babu ne wong Cina. Wayahe kerja ya kerja, wayahe masak ya masak, wayahe santai ya santai. Masak kerja terus, masa ublek-ublek neng pedangan terus. Wayahe santai ya kaya kie, karo nini neng jagong-jagong. Alhamdulillah kepenak. Siki aku arep nyanyi lagu dangdut, tapi sebenarnya aku ora bisa lagu dangdut, ora bisa cengkok. Aja diwadani ya, tapi arep diwadani ora papa sih, sekar pe panjenengan. Setelah itu, Maria pun memetik gitarnya, jereng, jereng dan mengalunlah suara merdunya. Sekian lama, aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji, untuk jumpa di sini? Datanglah. Meski baru diunggah 3 hari lalu, yang membagikan link dan melihatnya sudah lebih dari 121.716 orang.